Ada beberapa CEO yang ini diyakini akan meraih kejayaan di tahun 2022 mendatang, seperti yang kemarin saya ceritakan. Tapi sebaliknya, ada beberapa CEO yang diyakini akan kena ciong atau kurang beruntung. Berbeda dengan kalender Masehi, pergantian tahun baru menurut kalender Cina akan jatuh pada Februari 2022 ini, tanggal 1 Februari tahun baru Imlek 2022. Tahun 2022 sendiri akan menjadi tahunnya macan air. Lantas apa aja sih dua sio yang ciong berat di tahun macan air ini? Nah, sebelum kita lanjut, sobat AMG yang budiman, mohon bantu saya dengan cara ya seperti biasalah. Yang pertama adalah sio ular. Nah, sio ular merupakan salah satu dari dua sio yang kurang beruntung di tahun macan air ini. Sio ular sendiri ialah mereka yang lahir pada tahun 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, dan 2013. Tahun macan air mendatang atau setelah Imlek, sio ular akan melalui kesulitan dalam emosional, baik di keuangan, baik di dalam rumah tangga maupun sekitarnya. Dan sio ular mungkin akan disakiti oleh orang-orang yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Ini yang mengakibatkan sio ular sangat terpukul. Dan diharapkan buat sobat AMG yang punya sio ular harus bisa cepat bangkit dari keterpurukan ini. Selain tahun macan air akan menjadi tahun yang berat buat sio ular tersebut, di mana mereka akan berjuang dengan segala macam pikiran dan berusaha untuk sembuh dari luka yang ditimbulkan oleh orang lain, teman maupun keluarga. Nah, sio ular juga akan menghadapi banyak masalah, terutama di tempat kerja atau mungkin di tempat bisnis juga akan terjadi. Ada kemungkinan dibuat khawatir dengan perubahan di tempat bisnis, di tempat kerja, dan ini dapat mengurangi kreativitas atau produktivitas seorang sio ular tersebut. Sio yang kedua adalah sio monyet. Sio monyet adalah mereka yang lahir pada tahun 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004. Dan tahun macan ini mungkin bisa menjadi tahun yang paling pelik atau yang paling sulit buat Anda. Sio monyet diprediksikan akan mengalami perubahan radikal di tahun macan air ini. Perubahan yang serba cepat ini membuat sio monyet kesulitan beradaptasi. Namun, percayalah, perubahan radikal ini untuk perubahan baik. Jadi harus mengikuti prosesnya sehingga menuju hal yang lebih baik. Selain itu, sio monyet memiliki ketidaktertarikan pada segala sesuatu di sekitar Anda. Jadi harap berhati-hati atau berwaspada ketika kita nggak suka kepada seorang, belum tentu dia yang salah. Biasanya kita yang disalah karena ciong tersebut. Berani menganalisa dulu. Jadi imparnya sebelum bertindak dipikirkan baik-baik sehingga tidak terjadi suatu keributan, baik di dalam rumah tangga, dengan rekan bisnis maupun sekitar Anda, sehingga bisa membuat pelik rezekinya di tahun ini. Selain itu, aspek keuangan buat sio monyet
di tahun ini tidak akan lancar sama sekali. Meskipun pada tahun 2021 tahun yang lalu mereka ini udah bekerja keras dan menghemat uang, pada tahun 2002 ini atau macan air ini mereka akan memiliki banyak pengeluaran. Jadi berhati-hatilah dalam emosional, menganalisalah segala sesuatu sebelum bertindak. Jadi sobat AMG yang budiman, dua sio inilah yang akan mengalami ciong berat di tahun macan air ini. Oke, mungkin sobat AMG bertanya kepada saya, solusinya gimana? Solusinya cukup sederhana. Ketika kita mengetahui hal tersebut, apakah salah? Menurut saya tidak. Agar kita selalu berhati-hati dalam hal ini, sehingga energi yang positif bisa kita timbulkan. Seperti contoh, ketika saya sudah mengetahui tahun macan air, ibaratnya saya seorang sio monyet itu mengalami ciong berat, apa yang saya akan lakukan? Yakni yang pertama, saya akan coba bersedekah ke anak yatim, kepada orang-orang yang tak mampu, supaya efek dari ciong berat itu imbasnya ada yang doain, ada yang jagain, terutama malaikat-malaikat kecil dari anak-anak yatim. Yang kedua, saya berusaha menjaga emosi, baik di dalam keluarga, rekan bisnis, maupun orang-orang sekitar saya, agar hal-hal yang merugikan, hal-hal yang mengeluarkan biaya pengeluaran yang banyak, hal-hal yang membuat kita menjadi banyak pikiran, itu tidak akan terjadi. Ibaratnya, kita analisa dulu sesuatu sebelum kita bertindak, baik dari perkataan maupun perbuatan kita. Yang ketiga, berusaha selalu menyenangkan orang tua kita kalau yang masih ada. Apa yang diinginkan, wujudkan, apalagi di masa-masa tuanya. Jika orang tua kita tidak ada, berkunjunglah ke makam mereka dan minta maaflah. Mungkin di sana, di alam sana, mereka akan berdoa, selalu berdoa buat melindungi kita. Yang keempat, tetap berdoa dan berusaha. Jayo, pasti bisa lewat tahun ini. Semoga prediksi saya bermanfaat buat sobat AMG yang budiman. See you next content. Bye-bye.